Oke, saya akan mereview mesin las mic yang tanpa gas. Kira-kira penggunaan daya listriknya mulai dari berapa watt? Apakah 900 watt? Apakah mulai dari 1300 watt? Mari kita lihat uji coba untuk mesin las mic yang tanpa gas. Untuk kapasitas listrik maksimalnya, mesin las yang tanpa gas ini akan lebih enak di listrik 3300 ya. Tetapi kali ini kita akan melihat ya, minimal penggunaan listrik di mesin las mic yang tanpa gas. Kita akan coba di 900 watt ini. Steker ini saya akan colok di kapasitas listrik rumahan yang 900 watt atau dengan daya listrik kurang lebih sekitar 4 ampere. Ini. Kita coba on. Untuk startingnya tidak ada masalah ya, jadi tidak ada masalah, jadi bisa menyala dengan baik. Kita akan coba mulai dari ampere yang terkecil ya. Kita di kurang lebih sekitar 30 ampere ya. Kita akan coba di ampere yang terkecil di 32 ampere dengan kawat las gasless ya. Ini kita lihat dulu kawatnya. Ini menggunakan kawat las yang gasless, yang tanpa gas, atau yang jenis kawat las yang plug score ya, yang non gas. Oke, kita akan coba di penggunaan listrik 900 watt. Perhatikan NCB-nya ya. Ya, begitu ini saya tekan switch ini, listrik langsung turun dan mesin las mic atau mesin las CO2-nya mati ya. Kita coba lagi sekali lagi ya untuk membuktikan. Kita coba ngelas kembali. Ya. Begitu kita tekan switch untuk welding, ini langsung mati ya. Listriknya tidak kuat. Artinya bahwa mesin las mic yang tanpa gas ini tidak bisa digunakan di listrik 900 watt. Atau yang kapasitas 4 ampere ya. Jadi tidak bisa karena daya listriknya lebih dari 900 watt. Walaupun ampernya kita sudah turunkan di kapasitas 30 ampere ya. Tadi di 30 ampere. Tapi tetap tidak bisa ya. Oke, untuk yang kedua, saya akan coba di listrik yang 1300 ya, 1300. 1300 berarti kurang lebih sekitar 6 ampere ya. Ini 6 ampere. Kita akan coba colok. Kita on mesinnya atau MCB-nya. Ini juga menyala dengan baik ya. Artinya bisa digunakan di starting di listrik 1300 ya. Saya akan gunakan ampere yang sama dan voltase yang sama ya. Jadi settingannya masih tetap sama ketika kita menggunakan listrik yang 900 watt. Oke,
Oke, kita akan coba untuk mengelas. Ini bisa ya, jadi di listrik 1300 itu bisa. Kita coba turunkan ampernya ya, atau naikkan ampernya ya, karena ampere di 32 ampere ini masih bisa. Kita akan tes seberapa besar kapasitas ampere pada mesin Lasmik yang tanpa gas atau mesin Lasmik yang 450 watt ini. Di listrik 1300 ya, jadi kapasitas ampernya maksimalnya berapa sampai listrik ini tidak kuat ya. Kita akan coba di 40 ampere dengan voltase kurang lebih sekitar naik sedikit ya. Jadi di settingan hampir setengah dari settingan yang ada. Kita akan coba untuk mengelas. Masih oke. Jadi masih oke, artinya masih bisa digunakan di pengelasan atau di daya listrik 1300. Ini hasilnya good quality ya. Memang mesin las multipro ini mesin las yang terbaik di dunia ya. Hasil pengelasannya juga good quality, sangat bagus, tidak kropos ya. Kita akan naikkan ampernya di step 52 ya. Iya, 52. Voltase naik sedikit ya, karena pengaturan ampere di mesin Lasmik atau Las CO itu ampere naik, voltase juga naik ya. Jadi menyeimbangi dari settingan ampere dan pol ya. Tapi artinya ampere atau voltase tidak boleh lebih dari ampernya ya. Jadi di bawah dari settingan ampere ya. Oke, kita akan coba di kapasitas 52 ampere. Masih tetap bisa ya. Jadi ampere 50 masih bisa digunakan di listrik yang 1300. Pengelasannya juga good quality ya. Bagus ya. Kita naik lagi stepnya ke 62 ampere ya. 62 ampere. Oh my god, 62 ampere agak sulit ya. Oi. Oke, 64 ya. Kita coba di 64. Kalau 62 sedikit susah ya. Voltase naik sedikit. Oke, hampir separoh ya dari settingan ya. Oke, kita coba di listrik 1300 ya, listrik rumahan ya. Masih oke ya. Coba kita las panjang ya, kira-kira masih bisa apa enggak ya. Las panjang kurang lebih sekitar 10 cm ya.
Oke, masih bisa ya. Pengelasannya juga good quality ini. Sangat bagus sekali ya. Kawat las plug score yang multi pro memang bagus ya. Oke, kita naik kembali settingannya, ampernya di 74 ya, karena tadi loncatnya ke 4 ya. Oh, 76 ya, kita coba 76. Voltase naik juga. Oke, masih bisa ya, sangat masih bisa. Coba kita di maksimal ya. Di maksimal, karena artinya tadi 70 ampere itu sudah bisa digunakan di tralis ya, atau pengelasan di tralis. Saya akan coba maksimalnya, apakah turun juga ini. Listrik 1300. Oke, kuat ya. Artinya mesin las ini bisa digunakan di listrik 1300 watt dengan pengelasan bisa sampai ampere maksimal ya, atau di kapasitas 100 ampere dari mesin las mic yang tanpa gas. Oke, semoga bermanfaat review mesin las mic tanpa gas untuk listrik rumahan ya.